Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kijang Homestay Channel. Nah, ini di hari ini kita mau mempersiapkan tour kita lagi nih teman-teman. Kali ini kita mau tour ke atas Painan lagi ya, pesisir selatan, terus ke atas terus. Kita mau berpetualang ke sana dulu. Tapi hari ini kita rencananya mau singgah dulu ke Danau Singkara karena di sana ada pertemuan komunitas Kijang Kapsul ya. Jadi kita mau menghadiri acara tersebut. Nanti setelah dari itu baru kita melanjutkan petualangan kita lagi bersama Kijang Homestay. Oke teman-teman, ini kita lagi mempersiapkan barang-barang bawaan kita. Oke teman-teman semua, ini peralatan-peralatan yang kita bawa ya. Nah ini ada lampu emergensi, ada 3 buah di dalam ini saya taruhin. Terus nih kipas angin portable, gunanya ya untuk kalau panas ya di dalam mobil nanti. Nah ini tenda camping yang kita gunain nanti ya waktu di saat perjalanan nanti. Nah ini balon apa ya, pelampung untuk si kecil main-main. Terus ini ada magicom kita bawa untuk sekalian nanti masak nasi. Nah ini ada juga periuk nasi untuk camping ya kita pakai. Ini bisa digunakan untuk masak juga, masak nasi pun bisa juga di sini. Jadi di sini kita menggunakan dua alternatif ya. Di satu yang ini nih kita gunain pakai listrik, yang ini gunain pakai kompor. Nah, jadi kita bisa gunain cara dua nanti. Terus ini hemok. Hemok ini ayunan ya, semacam ayunan. Nah, terus ini nih alas tenda camping juga nih. Nah, terus ini tempat ceret masak air ya. Nah, terus kita tengok ke depan ini, ke bawahnya kayaknya enggak ada. Nah untuk baju-baju kita taruh di bawah ini aja ya. Kenapa baju kita taruh sini? Karena baju ini sering kita pergunakan untuk apa kan? Untuk mengganti pakaian, jadi bakalan sering kita ambil. Jadi kita taruh di bawah ini aja, nggak taruh di atas ini. Ini jadi ini nanti kita pergunakan barang-barang yang jarang kita ambil lah. Atau nanti kita bisa gunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang kotor, baju-baju kotor atau yang tidak penting lah. Nah di depan ini apalagi ya, saya taruh kayaknya nggak ada ya di depan. Nah oke, jadi ini sebentar lagi kita bakalan menaruh di atas barang-barang yang sebagian kita taruh di atas ini ya, tuh di atas itu. Oke teman-teman, ini kita udah mau berangkat di perjalanan. Ini kita udah siap-siap mau berangkat. Ini si kakak lagi nyantai-nyantai ini sama si adik embul. Ini peralatan-peralatan udah kita siapkan semua ya. Ada galonnya, itu tempat ada air minum sekalian. Dan barang-barang yang udah kita siapkan udah kita taruh sebagian di atas ini ya. Oke, sekarang kita udah di dalam mobil. Jadi kita sekarang ini mau mengadakan ini ya, tur ke Singkara dulu. Karena kenapa kita ke sana? Kita mau mengadakan acara anniversary-nya KKCI Ranah Minang. Jadi acaranya itu di Danau Singkara. Jadi kita menghadiri acaranya dulu. Nanti setelah dari situ baru kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke atas.
kita ngumpul di sini dulu ya, karena kita mau kompoi barengan sama teman-teman kijang yang lainnya ya. Jadi kita ke Danau Singkaraknya bakalan kompoi. Nah, ini teman-teman kita yang di sini. Oke, nanti kita sambung lagi. Halo teman-teman semua. Jadi inilah kita ngumpul di sini dulu ya, karena kita lagi nunggu teman kita satu lagi. Kita mau rencana berangkat kompoi ke Sumbar nanti ini. Nah, ini peralatan persediaan kita udah komplit. Ini sekarang kita posisinya di daerah Lubuk Baswang. Nah, ini kita punya satu teman lagi, dia membuat seperti ini juga, camper van juga ya. Nah, jadi dia membuat ini, meletakkan TV di dalamnya. Oke. Udah ada saingannya satu lagi dah. Hah? Iya. Wah, ini Om Putra nih. Udah kelaparan nih dari tadi nih. Duit besok Kak ya. Om. Jam tayang loh. Ntar lagi kita berangkat Om ya. Oke. Oke, siap-siap. Kita bentar lagi mau berangkat. Karena kita udah cukup semua ya. Oke, Om, lanjut Om. Oke. Teman-teman, sekarang kita lagi di Petapahan ya, lagi nunggu kawan, lagi QC di SPBU dengan Kota Karo ini ya. Kemungkinan kita nanti nyampe di Lintas Sumbar mungkin malam, mungkin sekitaran malam. Enak dek, enak Kak. Oke teman-teman, kita istirahat dulu dekat sini ya, di Indomaret sini. Sekalian kita mau beli ini, beli apa? Peralatan-peralatan yang kurang ya. Ada mau pipis? Ya, ya ada ya. Wah, kakak, kalau ke Indomaret cepat dia ya. Kak, ada jual gas apa itu Kak? Gas portable. Gas portable itu? Yang itu enggak.
Iya ya, itu benda. Hah? Wonderful ini ya. Ini mana? Ini nih, yang 22 dan ini. Itu ya. Sini ntar. Kita beli ini dulu ya, gas untuk peralatan masak kita nanti. Jadi gas kita habis. Ini gasnya harganya 22.500. Ah, tisu ambil. Tampo dah, sudah. Tampo dah, dah. Nah, ini tisu dia. Enggak tahu. Ini aja lah. Oke, kita mau nempelin stiker ini sebentar ya. Ini stiker Anef KKCI Sumbar. Siap. Woi, mantap ya. Pas kan? Mantap. Ono cho sarane cho. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi udah siap istirahat di Indomaret. Sebentar ini melepas penat ya, sambil jumpa teman-teman dari KIS juga. Ini Om Andi R069, nomor cantik. Katanya nomor cantik. Jadi sore ini kita berhenti di sini dulu. Kita rencananya mau sholat maghrib dulu ya. Sambil nunggu selesai sholat maghrib, karena sekarang udah jam hampir 5:30 juga. Jadi kita istirahat dulu di sini. Oke, kita mau lanjut lagi. Kita udah selesai sholat, jadi kita mau lanjut lagi. Yuk, masuk. Hujan lebat kali, jadi kamera pun nggak begitu nampak jadinya nih. Asli di sini hujan lebat. Tadi di perjalanan pun banyak jalan yang longsor ya, jalan longsor, pohon-pohon tumbang. Karena di daerah sini ini memang rawan kalau udah musim hujan gini. Ini hujan terus nih nampaknya nih. Jadi kita harus hati-hati juga ya lewat sini ya. Tuh teman-teman, sekarang kita udah berada di daerah Lubuk Bangku ya, Lubuk Bangku. Ini sekarang kita lagi berada di dalam mobil. Ini di luar sekarang nih cuacanya lagi hujan lebat kali ini. Ajab. Jadi kita mau istirahat sebentar sini dulu. Parkir sebentar aja, karena tengok di luar cuacanya hujan lebat kali nih. Ini bisa teman-teman lihat kan, ini kaca mobil aja basah nih. Ini di depan juga. Aduh, jadi juga. Di Sumbar cuacanya hujan deras. Jadi kita merencanakan
istirahat sebentar di sini dulu ya, karena satu mobil teman kita lagi mengalami trouble. Jadi kita istirahat dulu sebentar sini di warung ini. Oke teman-teman semua, kita sekarang udah sampai di dekat tujuan ya, dekat Solo. Cuman belum rencana kita pagi ini mau langsung tembak ke Danau Singkara. Danau Singkara ya deh. Cuman kita berhenti di tempat teman kita di sini aja dulu. Jadi nanti pagi kita mau tembak langsung ke sana. Sekarang ini udah pukul berapa nih? Jam 4 ya. Sekitaran jam 4 sekarang udah. Dari jam berapa kita berjalan tadi ya? Dari kita start dari Dumai itu jam 11 siang. Jadi kita tiba di tujuan sekarang jam 4 subuh. Besok kita pergi ke acara ke Danau Singkaranya jam 9. Ini siapa udah tidur juga? Nah, ini si kecil udah tidur kayak ini. Sama si kakaknya. Karena mungkin udah kecapean juga tadi ya. Ini si kakak udah tidur duluan dia. Oke, teman-teman, besok kita sambung lagi. Jadi malam ini kita mau istirahat dulu di sini. Istirahat di dalam mobilnya. Besok kita sambung lagi ya. Oke, teman-teman. Halo, selamat pagi. Sekarang udah pukul 8, kita udah mau siap-siap mandi ya deh. Cuk mandi apa lagi deh? Kakak mandi kita ya. Ini kita mau berangkat ke danau dulu ya. Ke Danau Singkara. Oke, kita mau mandi dulu ya. Ini kita berada di dekat masjid. Dan masjid ini tadi malam kita nginap ya. Oke, kita mau siap-siap dulu. Adik udah mandi? Udah. Di mana adik mandi? Situ. Hai. Siapa mandi kan? Mama. Ini dah halum lah nih. Dah halum. Udah cantik. Udah cantik. Iya, kakak. Kakak udah mandi belum nih? Udah. Jadi kita... Halo, pagi teman-teman. Nah, jadi hari ini sekarang hari Minggu. Pagi ini kita mau menghadiri acara anniversary Kakak Cai Sumbar ya. Jadi pagi ini kita mau berangkat ke Singkara, Danau Singkara, karena di sana acaranya diadakan ya. Jadi habis dari situ kita rencananya mau tembak ke Painan, rencananya ke Mandeh atau ke Cerocok atau gimana lah, nanti kita tengok aja nanti. Terus kita mau lanjut terus ke atas nanti ya. Rencananya sih mau ke Jambi juga nanti. Tapi tengok situasi dan kondisi juga lah nanti. Oke, mari teman-teman.